Oke, selamat datang di Lawang Tekno. Kali ini tutorial cara tanda tangan di dokumen PDF di HP kita ya, smartphone. Gimana caranya? Pertama kita buka dulu Play Store ya. Ya, mungkin kita perlu tanda tangan untuk dokumen ya. Gimana caranya? Nah, buka Play Store terus download dulu aplikasi ya, ketik Office ya, ini gratis ya, ketik Office, ini gratis softwarenya, jadi tidak perlu bayar ya, itu tinggal klik Office. Nah, bagi yang belum di download silahkan download dan install ya. Buka sudah seperti ini. Kemudian buka Office. Ya, ini Office. Ya. Kemudian sudah. Pilih ini yang sign PDF. Kalau ya. Sudah. Itu yang nanti ada gambar pulpennya itu. Ya itu. Ini. Ya, klik. Ya. Kemudian umpamanya pilih ini kami ada dokumen. File atau dokumen PDF yang mau ditandatangani. Mencari filenya di browse ini, di device ya, nah, bisa ini, di browse di dokumen mana kami sudah ya ini. Kalau kami kebetulan ini sudah ada, tinggal klik ya, terus dibuka. Nah, nanti ini biasanya untuk tanda tangan biasanya di akhir dokumen ya, atau bisa buat paraf juga di samping-samping bisa, atau di atas buat paraf-paraf, tapi biasanya untuk tanda tangan di bawah. Tanda tangan di bawah paling ya, tinggal ketuk di sini atau klik. Nah. Ya. Ya. Nah, ini sudah ada ini. Ya, area untuk tanda ya. Tangannya. Nanti tinggal tanda tangan di situ. Nanti bisa pilih warnanya hitam, ya. Hijau, biru. Kemudian ya. Tanda tangan. Ya, tanda tangan seperti itu saja. Terus habis itu tik nah, ya, diklik yang tanda contreng itu. Ya, sudah. Ya. Itu nanti di bawah hasilnya, sudah, paling bawah tadi. Ya, itu hasilnya. Ya. Nanti disesuaikan sudah saja ukuran tanda tangannya yang betul. Nah, bisa ini di sudah. Ya, sudah bisa di pulang. Ya, itu saja tutorialnya, ternyata sederhana ya, pakai Office. Terima kasih. Oke, terima kasih.